Bayangkan anda sakit tenat atau ingin melahirkan anak tetapi hospital terdekat memerlukan perjalanan satu hari. Itulah kesukaran yang terpaksa ditempuhi penduduk Kampung Long Busang yang merupakan antara kawasan pedalaman paling terpencil di Sarawak. Untuk mendapatkan rawatan kesihatan, mereka terpaksa melalui perjalanan bot dan darat sekurang-kurangnya 9 jam. Long Busang terletak di pedalaman daerah Belaga, Kapit Sarawak. Terletak di hulu Sungai Rejang iaitu Sungai Baloi, jaraknya dari Pekan Belaga kira-kira 300 km. Tak ya boleh, joget sampai pagi. Sampai pagi. Penduduk Long Busang, perkampungan saudara baru di pedalaman Belaga meraikan Aidilfitri dalam genangan air. Kawasan itu dilanda banjir sejak Selasa lalu selepas hujan lebat berterusan sejak beberapa hari yang lalu. Pasukan pengurusan bencana di peringkat daerah bergerak ke Long Busang pagi ini untuk memantau situasi dan menghantar bekalan makanan kepada mangsa-mangsa yang terjejas. Untuk rekod, perjalanan ke Long Busang dari Kapit memakan masa sehingga 9 jam melalui jalan darat. Misi menghantar bantuan kepada lebih 1,600 mangsa banjir di Long Busang yang diketuai oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak telah memulakan perjalanan awal pagi tadi dari Kapit. Jurucakap Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Major Pertahanan Awam Ismail Mahidin yang dihubungi Bertin Ukas berkata keadaan cuaca pagi ini yang agak baik diharap berterusan bagi membolehkan misi bantuan berjalan lancar. Okey, untuk makluman, misi bantuan bagi ke Long Busang, 11 orang rombongan dengan menaiki 6 pacuan 4 peroda. Misi bantuan bencana banjir yang diketuai Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berjalan lancar dengan kesemua mangsa berada dalam keadaan selamat. Misi bantuan ke Long Busang selamat tiba pada 5 Jun jam 5 petang setelah bergerak dari Pekan Kapit jam 11.30 pagi. Keadaan cuaca ketika itu adalah baik. Memang rombongan kami menghadapi cabaran untuk ke sana kerana keadaan jalan yang licin selepas hujan, tetapi berjaya ditempuhi meskipun perjalanan mengambil masa lebih kurang 8 jam. Bantuan telah selamat diserahkan kepada mangsa yang kini telah pulang ke rumah masing-masing untuk mengemas dan membaik pulih rumah mereka selepas banjir. Ingin saya tekankan bahawa Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak komited dalam memastikan bantuan dan keselamatan adalah terkawal dan lancar serta apa jua perkara yang diperlukan mangsa diterima terus dari kerajaan.